الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Yang sama-sama kita hormati seluruh jamaah Masjid Jannatul Firdaus, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Disyukur kehadirat Allah yang telah membangkitkan kita dari kematian kita. Malam ini dan setiap malam, hampir setiap malam kita merasakan kematian, tapi kematian kecil. Kematian kecil itu adalah tidur, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka setiap kali kita bangun dari tidur, tersadar dari tidur, kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami. Jadi kita semalam ini dimatikan oleh Allah. Jadi tidak perlu jauh-jauh nunggu kematian. Ya, setiap malam kita sudah mati. Paginya kalau kita masih dapat rezeki, dapat umur dari Allah, Allah bangkitkan, Allah hidupkanlah lagi. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Jannatul Firdaus ini yang insya Allah mudah-mudahan menjadi surga bagi kita. Bukan hanya di dunia kita berkumpul, tetapi juga insya Allah kita akan reuni kembali di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat di mata Allah Ta'ala, hari ini kita sudah memasuki 100 hari berkecamuknya perang yang terjadi di jalur Gaza Palestina. Perang yang diberikan nama oleh para mujahidin kita yang berada di garis depan pertahanan sekaligus juga perlawanan terhadap penjajahan Zionis Israel, yang dinamakan dengan Operasi Badai Al-Aqsa. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, setiap kali umat Islam di Palestina ini mereka menghidupkan semangat bagi umat Islam di dunia ini yang sudah hampir padam, melupakan nasib atau melupakan kondisi yang ada di Palestina, bumi yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia mulai melupakan status Palestina, maka tahun 87 meletuslah intifada yang pertama. Intifada itu artinya apa? Kebangkitan, pemberontakan dan perlawanan terhadap penjajah Zionis. Tahun 87. Kemudian setelah itu ada serangkaian upaya untuk negara-negara barat yang dahulu melahirkan dan membidani negara ilegal yang bernama Zionis Israel itu, mereka berupaya untuk menghadirkan solusi perdamaian di Timur Tengah.
berupaya untuk menjadikan Israel ini sebagai negara yang normal, karena dia lahirnya abnormal, ya. Bukan di Caesar lagi, sungsang. Ya. Ya. Abnormal lahirnya. Ibunya Inggris, bapaknya Amerika, dua-duanya menang Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kemudian yang jadi bidannya adalah PBB. Jadi PBB itu bertanggung jawab, ya, mengambil peran sepertiga dari kelahiran Israel itu adalah PBB dengan lahirnya resolusi UN Partition tahun 1947, satu tahun sebelum negara Zionis laknat itu berdiri dan diproklamasikan. Tahun berapa? Tahun 1948. Nah, tiga segitiga negara ini yang melahirkan dan membidani, ya, bayi yang bernama Zionis laknat itu berupaya untuk menampilkan diri seolah-olah mereka adalah pahlawan, mereka cuci tangan dari segala macam kesalahan dan dosa-dosa besarnya di masa lalu dengan menghadirkan apa yang disebut dengan peace talk atau pembicaraan damai yang ditandatangani di Oslo tahun 1993. Memasuki tahun 2000 terjadi perubahan besar. 7 tahun setelah ditandatangani perjanjian Oslo, hak-hak bangsa Palestina yang dibicarakan di atas meja, ya, upaya untuk melakukan perdamaian dan solusi permanen masalah Palestina dan Israel yang pernah memicu banyak sekali perang di atas muka bumi ini sejak tahun 1945, tahun 56, tahun 67, dan tahun 1973, semuanya melahirkan kekacauan dan kegelisahan di atas muka bumi ini, terutama karena itu adalah permasalahan jantungnya dunia Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat beriman, ya, kalau kita memiliki keyakinan dan akidah sebagaimana yang dirumuskan, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umat yang beriman harus membaca persoalan-persoalan yang menimpa umat Islam di dunia ini, karena satu-satunya konflik di atas muka bumi ini, kalau kita ingin menamakannya konflik, padahal sebenarnya itu bukan konflik, ya, masalah Israel Palestina ini bukan konflik seperti orang rebutan tanah, ya, agraria, persoalan tanah, hak lahan, ya, bukan, itu adalah penjajahan, pencurian, perampasan. Kalau Anda, ya, punya rumah lengkap dengan sertifikat, lengkap dengan akad jual beli, kemudian datang segerombolan preman mengambil paksa rumah Anda, tanah Anda, apakah Anda akan melakukan perundingan, ya, dialog perdamaian, lalu membagi rumah Anda yang punya milik sah 100% milik Anda, lalu kemudian Anda mau membagi rumah itu menjadi dua? Mau tidak kira-kira? Hah? Orang yang punya hak rumah 100% kemudian datang perampok ingin menduduki rumah kita, lalu kemudian kita diancam di bawah tondongan senjata, lalu kemudian kita dipaksa untuk berdialog dan kemudian membagi tanah kita menjadi dua, itu adalah sebodoh-bodohnya orang dan segoblok-gobloknya orang. Ya. Maka satu-satunya pertentangan antara yang hak dan batil, konflik di atas muka bumi ini yang jelas disebutkan peta jalannya di dalam Al-Quran, itulah
masalah Palestina yang dihadapi oleh umat manusia di atas muka bumi. Kalau Bapak Ibu mau cari apa? Permasalahan dulu ada masalah Afghanistan, ya. Kemudian ada Rohingya, ada Uighur. Kita ubek-ubek dalam Quran gagal ketemu ayatnya. Masalah penjajahan Belanda, Indonesia itu enggak ada. Tapi kalau di Al-Quran itu yang ada satu-satunya masalah di dunia ini yang diceritakan dengan jelas, dengan runut, bahkan hampir 2/3 ayat Al-Quran itu berbicara tentang kisah-kisah umat terdahulu. Itu dalam rangka untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita umat Rasulullah bahwa bahaya dan ancaman strategis umat Islam itu adalah ancaman yang dilakukan oleh bangsa Bani Israel atau bangsa Yahudi yang memusuhi dakwah Islam, dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini bukan perkara yang lahir kemarin sore. Ya. Ini bukan persoalan baru dalam Al-Quran. Maka saya akan membawakan kabar bahagia. Apa kabar bahagianya? Ya, meskipun 100 hari rakyat Gaza, kemudian juga di tepi barat menghadapi penindasan, menghadapi genosida, menghadapi pembantaian massal, ya, yang diklaim oleh Israel itu adalah langkah untuk membela diri. Loh, membela diri apa? Kalau Anda ingin membela diri, katakanlah Anda diserang, kalau kita pakai kacamatanya Israel, dia diserang oleh perlawanan Palestina, dalam hal ini Hamas dan faksi-faksi lainnya, ya, mereka mengambil, menculik, ya, tawanan-tawanan dari tanah Palestina yang diduduki, ya. Jadi jangan salah sebut, ya, ketika pejuang Palestina itu menculik, mengambil tawanan, tahanan orang Israel, itu bukan di tanahnya Israel, itu tanah-tanah Palestina yang diduduki oleh Israel. Jadi itu sah untuk apa? Pejuang Palestina itu sampai ke sana, itu tanah milik mereka. Ya. Nenek moyang mereka ya lahirnya di situ. Beda dengan warga Israel, Pak. Ya, kalau Anda tanya mereka, ya, apakah bapakmu lahir di situ? Enggak ada. Kakekmu lahir di situ? Enggak juga. Ya. Apakah kakeknya, kakek kamu lahir di situ? Enggak juga. Jadi mereka ini adalah warga yang dicangkok, yang diimpor dari berbagai negara dunia, ya, yang penting ada pembuktian bahwa dia adalah memiliki DNA rasnya dari apa, suku Yahudi, memiliki paspor dari berbagai negara, kemudian mereka diundang datang untuk tinggal di negara tanah yang dahulu yang milik Palestina, lalu kemudian diduduki dan dijajah oleh Israel. Jadi mereka bukan orang asli lokal situ. Nah, 100 tahun, ya, kalau kita memakai kacamata Israel itu, ya, mereka dianggap ingin membela diri, ya. Kalau ingin membela diri dan ingin mengembalikan tawanan, ya masukkanlah satu pasukan elit seperti yang sering saudara-saudara nonton di film-film Hollywood itu. Bagaimana kalau ingin mengembalikan tawanan, ya? Apa namanya, ya, masukkan satu pasukan elit, kemudian cari tempatnya, teliti dulu di mana, ya, disembunyikannya, lalu kemudian jelas targetnya, lakukan operasi dalam waktu yang singkat, tidak menargetkan warga sipil, tidak menghancurkan rumah dan bangunan, ya, tidak melakukan ini dan itu, dan tidak melakukan penghancuran selama 100 hari, ya. Kalau mereka ingin membebaskan tawanan yang diambil dari tanah yang dirampas oleh Israel itu, tapi dengan melakukan aksi-aksi pembantaian, pemboman, lebih dari 60 ribu ton bom yang dimuntahkan ke jalur Gaza dengan wilayah yang begitu kecilnya, ya tentu ini adalah sebuah praktek genosida. Sudah menghancurkan 260 ribu unit bangunan, ya, ratusan universitas, sekolah, kampus-kampus, rumah sakit,
Bahkan rumah sakit itu yang juga didirikan oleh komunitas internasional termasuk PBB, ya, juga komunitas Kristen, itu hancur juga. Apakah ini bukan sebuah perilaku genosida? Ini sebuah perilaku penghancuran terhadap suatu etnis, suatu bangsa. Nah, oleh sebab itu, Bapak yang dirahmati Allah, kita melihat bahwa meskipun 100 hari ya, kita saksikan ini luar biasa keteguhan, luar biasa kesabaran yang ditunjukkan oleh saudara kita kaum muslimin di Palestina, di jalur Gaza ini ya. Jadi kita melihat ada sebuah perkembangan yang luar biasa di dunia Islam ini, sebagaimana disampaikan oleh pemimpin ya, gerakan politik Hamas atau ketua biro politik Hamas, Harakatul Muqawamah Islamiyah, itu namanya Ismail Haniyeh. Ya, Ismail Haniyeh ini dia adalah ketua biro politik Hamas, pemimpin tertingginya. Ya, dia 17 tahun yang lalu memenangkan pemilu parlemen di Palestina. Ya, Hamas ini gerakan politik dan gerakan militer. Gerakan politiknya itu memenangkan pemilu tahun 2006. Tahun 2007 memerintah seluruh Palestina termasuk tepi barat dan jalur Gaza karena memiliki mendapatkan suara mayoritas. Dan ini membuyarkan mimpi Amerika, Inggris dan negara-negara barat yang melahirkan Israel itu untuk apa? Perdamaian. Kenapa? Karena prinsip gerakan perlawanan Islam ini tidak menerima, bukan mereka tidak mau berdamai, bukan mereka anti perdamaian, tidak. Tapi yang mereka perjuangkan itu adalah prinsip-prinsip bahwa tanah Palestina adalah wakafnya umat Islam, wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi, kiblat pertama umat Islam dan masjid yang suci ketiga di dalam ajaran Islam. Maka tidak boleh kita memperjualbelikan atau menukar guling atau melakukan konsesi-konsesi ya terhadap bumi Palestina ini, karena itu tidak sesuai dengan ya ajaran Islam ya. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, ini yang mereka perjuangkan, sehingga prinsip yang diperjuangkan oleh mereka ini, penjajahan itu harus dihapuskan dari muka bumi, ya kan? Sebagaimana semangat konstitusi kita bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus harus apa? Dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itulah prinsip bangsa Indonesia, sehingga negara kita Indonesia ini luar biasa ya, selalu mendukung perjuangan Palestina untuk merdeka dari penjajahan Israel. Nah, kalau dulu sebelumnya perang Arab Israel itu makan waktu cuma sebentar. Ada yang cuma seminggu, ada yang satu hari kelar ya. Apa yang menyebabkan itu semua terjadi? Karena mereka tidak memiliki apa? Kekuatan ideologi. Tapi berbeda dengan ya gerakan perlawanan Islam ini, 100 hari ya, mereka ini tidak pernah tunduk dan tidak mau menyerah. Meskipun sudah banyak jatuh korban, meskipun banyak rumah dihancurkan, tapi itu membuktikan ya kegagalan Zionis Israel, membuktikan bahwa mereka ini adalah bangsa yang haus darah, membuktikan bahwa mereka ini melakukan praktek genosida yang terencana, terukur dan sistematis ya. Membuktikan kepada dunia itu semua. Nah, kemarin kami baru menyelesaikan agenda sidang ke-6, sidang umum ke-6 apa namanya Persatuan Ulama Dunia ya, tanggal 6 sampai 11 Januari kemarin. Saya baru pulang sampai Jakarta hari Jumat sore ya, Jumat sore menjelang malam sampai Jakarta. Itu luar biasa. Jadi Muktamar Persatuan Ulama Dunia ini menggelar perhelatannya selama kurang lebih 5 hari
itu 3 hari diisi dengan apa? Dengan mendiskusikan dan mencari solusi terkait masalah Palestina. 2 hari kita berbicara tentang organisasi, mekanisme. Jadi Persatuan Ulama Dunia ini unik, Pak. Saya belum pernah melihat ada organisasi ulama, baik nasional maupun internasional, yang ketuanya, sekjennya, pengurusnya, hariannya itu semua dipilih secara demokratis. Dipilih melalui apa? Pemungutan suara. Ya. Kenapa? Yang milih juga bukan orang sembarangan, yang milih bukan orang awam. Ya, kayak kita milih presiden besok, siapa aja boleh milih, ya kan? Satu suara profesor sama dengan satu suara lulusan SMA, ya kan? Itu. Tapi yang milih ketua, presiden, wakil presiden dan semua jajaran apa namanya kesekjenan itu semua dipilih oleh peserta. Jadi kita ada pemungutan suara pakai e-voting, ya, milih ketua, milih wakil, milih sekjen, milih semuanya itu semua pakai pemilih pemungutan suara. Ini satu-satunya pilihan yang demokratis. Hatta di MUI saya belum pernah menemukan seperti itu. Ya, di MUI paling hanya apa ada permusyawaratan, nanti apa memilih ketua itu atau ketua umumnya itu nanti di ini kan secara musyawarah, ya, bukan dengan apa perwakilan dari semua kemudian apa melakukan pemungutan suara, nggak ada. Ya. Apalagi kalau Persatuan Internasional Ulama itu ya biasanya sudah ditentukan ya ketuanya dan sekjennya itu oleh negara yang menjadi sponsor. Ya. Kalau Persatuan Ulama Dunia ini yang didirikan oleh Syekh Yusuf Qardhawi itu sangat demokratis dan tidak berafiliasi kepada negara manapun. Walaupun basisnya sekretariatnya di Doha, Anda tahu, meskipun difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri Qatar, semua tiket, akomodasi dan transportasinya, pengamanannya semua dijaga oleh pemerintah Qatar melalui Kementerian Luar Negeri, tapi tidak ada satupun simbol dan bendera negara itu di arena konferensi. Dan kalau kita mah beda, Pak. Bikin konferensi internasional, misalnya Kementerian Agama kerjasama dengan negara apa itu bendera dia banyak semua di situ ya. Ini enggak, kita enggak ada begitu. Jadi betul-betul menunjukkan apa? Independensi. Karena salah satu prinsip organisasi adalah organisasi ulama itu harus independen, ya, tidak boleh diintervensi oleh kekuatan negara manapun di dunia. Tidak boleh ada intervensi dari raja, dari presiden, dari kekuatan politik apapun, sehingga dia harus apa? Bersikap berada di atas semua golongan, berada untuk berkhidmat untuk seluruh umat Islam tanpa memilah-milah dan memihak kepada salah satu kepentingan-kepentingan nasional, regional dan internasional. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika membahas salah satu sesi muktamar kemarin itu adalah tentang muktamar keulamaan Tofanul Aqsa itu ya. Dan peran umat Islam. Apa itu Badai Al-Aqsa dan bagaimana peran umat menyikapi dan mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Jadi Syekh Ismail Haniyah, ya Ismail Haniyah ini sarjana, doktor bidang syariah, ya, ahli syariah, hafal Quran, ya nggak kayak apa, mohon maaf ya, kalau ketua-ketua partai politik kita belum tentu ada yang hafal Quran, baca Quran pun nggak bisa, ya. Saya makmum kemarin di belakang beliau itu sholat maghrib, makmum dengan dia itu bacaannya fasih, bagus, hafalannya bagus, ya, sama seperti halnya alumni atau ulama-ulama apa namanya, dan banyak di gerakan Hamas ini itu hampir semua petingginya adalah orang-orang yang ahli agama, ahli syariah. Kenapa? Karena prinsipnya bahwa ulama itulah yang harus memimpin dan harus mengawal setiap perjuangan umat ini. Ada dulu namanya juga salah satu pemimpin Hamas itu, ya, penulis dan ulama terkenal namanya Nizar Rayyan. Nizar Rayyan ini
Ada salah satu kitabnya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menulis tentang wafatnya Rasulullah SAW. Wafatun Nabi wa azlamatil Madinah. Jadi beliau menulis berdasarkan referensi yang sangat kuat hadis-hadis, karena dia pakar ahli hadis nih Pak. Ini ahli hadis, hafal ribuan hadis, penulis, tapi angkat senjata lawan Israel. Ya. Jangan kita cuma ngomong doang ahli hadis tapi enggak pernah berjihad. Ya, ini orang-orang di sana pelawanan Palestina ini orang-orang ahli ulama, ahli ilmu. Ya. Dia menulis tentang detik-detik kronologi mulai dari sakitnya Rasulullah sampai wafatnya Nabi dan pasca wafatnya Rasulullah. Menggambarkan betapa sedihnya penduduk Madinah itu dengan wafatnya atau kepergiannya Rasulullah SAW. Untuk apa dia menulis buku itu? Untuk menggambarkan bahwa meskipun rakyat Gaza, rakyat Palestina setiap hari sedih, menangis, berpisah dari keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, kerabatnya, bapaknya, mereka mati syahid di jalan Allah untuk membela tanah Palestina, tapi kesedihan kami, kata para ulama di Palestina, itu tidak sebanding dengan kesedihan umat ini dengan wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka setiap kematian, setiap kesyahidan di antara rakyat kami Palestina, tidak ada apa-apanya. Itu akidahnya mereka, Pak. Maka mereka itu menghadapi kematian itu dengan senyum. Gak ada yang apa lebay nangis-nangis gitu ya, menyesalkan kepergian. Gak ada, malah senang. Alhamdulillah. Kalau ada yang nangis sedikit, dimarahin. Ngapain kamu nangis? Kamu harus kuat. Kamu harus bahagia. Kamu harus senang. Di antara keluargamu dipilih oleh Allah menjadi syahid. Wa yattakhidha minkum syuhada. Ya? Gak ada ceritanya mereka itu bermental tempe kayak kita. Gak ada. Ya. Mental kerupuk kayak kita. Gak ada. Disiram air udah apa? Udah lemas, udah keropos. Ya. Rengginang basah. Ya, gak enak rengginang basah. Ya, rengginang itu enaknya kalau kering. Ya kan, kerupuk enak kalau kering, tempe enak dimakan kalau keringnya sekering, ya kan? Gak ada. Itu makanya luar biasa mereka ini, ahli-ahli ilmu. Ya, maka saya sangat menyayangkan ya, kalau ada orang-orang yang memfitnah dan menjelek-jelekkan mereka ini. Mereka ini bukan orang-orang sembarangan. Ya, pasukan elit yang 100 tahun berjuang sekarang ini untuk melumpuhkan Israel, meskipun mereka dibombardir, tapi memberikan perlawanan yang luar biasa dan menimpakan kerugian yang sangat besar kepada penjajah Israel itu adalah pasukan Katibatul Huffaz. Itu disampaikan sendiri oleh Ismail Haniyah kepada kami, delegasi Indonesia, bahwa dari antara 40 ribu pasukan perlawanan Palestina ini ada 10 ribu ya, yang itu khusus brigade itu diisi oleh mereka para pemuda-pemuda yang hafal Quran. Ya, hafal Qurannya bukan cuma setor dari awal sampai akhir ya, terus enggak murojaah, enggak, dari memang mereka hafal dan itmutkin hafalannya itu. Ya. Mereka tahu belajar tentang agama. Mereka pelajari ilmu pengetahuan, ya, luar biasa. Dan apa yang menyebabkan ya, Ismail Haniyah ini menyampaikan di muktamar itu ada apa namanya, tiga perkembangan ya, yang menjadi latar belakang terjadinya perang Badai Al-Aqsa ini. Yang pertama adalah terjadinya penyingkiran isu Palestina di tingkat regional dan internasional, ketika semua sibuk dengan urusannya masing-masing, ketika semua terlena dengan apa, Piala Dunia lah, piala inilah ya, kemudian terlena dengan masalah hal-hal yang remeh-temeh ya, dunia Islam kemudian sibuk memikirkan dirinya masing-masing ya, maka isu Palestina ini mulai disingkirkan di tingkat regional dan internasional ya. Yang kedua, kata beliau, ini hadirnya pemerintahan Zionis radikal
Ya, seperti ya ini yang dipimpin oleh Netanyahu sekarang. Jadi ini pemerintahan Zionis radikal yang ingin menjadikan pengusiran rakyat Palestina dan penguasaan Masjid Al-Aqsa itu sebagai prioritas utama. Nah ini sangat berbahaya sekali. Jadi kita lalai, akhirnya mereka sudah membuat sebuah rencana terstruktur, sistematis. Bagaimana rakyat Palestina ini harus diusir dari tanahnya secara total dan Masjid Al-Aqsa mereka kuasai. Yang ketiga, dengan apa? Mereka berupaya untuk melakukan normalisasi. Jadi Israel dianggap bagian normal dari dalam tubuh negara-negara Timur Tengah. Ya, penggabungan, ya, entitas penjajah di dalam satu kawasan, ya, bangsa Arab, negara-negara Arab Timur Tengah itu harus bergabung, harus hidup secara normal, secara berdamai dengan entitas penjajah. Ya. Maka itu ini yang akan mengorbankan Palestina dan isu Masjidil Aqsa. Ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ya kata beliau itu untuk menghadapi tantangan seperti ini, perkembangan yang luar biasa besar itu tidak bisa lagi dilakukan dengan sarana-sarana tradisional. Ya, tidak bisa lagi dengan cara apa? Menghimbau masyarakat dunia. Hei, selesaikanlah ini masalah Palestina. Selesaikan ini masalah status kota Al-Quds sebagai ibu kota Palestina. Hei, selesaikan ini masalah Masjidil Aqsa. Ya. Selesaikan masalah tawanan-tawanan Israel di tawanan Palestina di penjara-penjara Israel. Nah, oleh sebab itu tidak bisa lagi kita menyelesaikan masalah ini dengan hanya himbauan, hanya dengan kecaman dan sebagainya. Nah, inilah yang memaksa seluruh faksi perlawanan Palestina dengan hitungan-hitungannya, ya, mereka melakukan operasi Badai Al-Aqsa. Maka mereka memasang target, ya, Zionis, ya, Israel ini memasang target. Target ada tiga. Satu, menghabisi perlawanan Hamas. Jadi mereka melakukan operasi militer sekarang ini 100 hari itu dalam rangka apa? Untuk menghancurkan infrastruktur Hamas dan faksi perlawanan Palestina lainnya. Yang kedua, targetnya membebaskan tawanan Israel yang diambil oleh para pejuang pada tanggal 7 Oktober 2023. Kemudian yang ketiga, melaksanakan rencana pengusiran rakyat Palestina. Ya. Nah, kata beliau, semua target itu gagal. Meskipun terjadi pembantaian, betul, terjadi genosida, betul, tetapi tiga target penjajah untuk melaksanakan operasi militernya di jalur Gaza ini, ya, itu semuanya gagal. Kenapa? Karena Hamas ini gak bisa dimusnahkan. Ya. Hamas ini hidup, ya, di hati rakyat Palestina. Kalau Anda ditanya, ya, bagaimana kamu akan menyikapi tentang apa? Tentang perlawanan rakyat Palestina, mereka pasti akan mendukungnya. Ya, meskipun rumahnya dibombardir, meskipun ada keluarganya yang menjadi korban, ya, meskipun anak-anak mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, tapi perlawanan Palestina ini betul-betul sudah menyatu dengan hati rakyat Gaza dan mereka tidak ada yang pernah menyalahkan, ya, para pejuang Palestina ini sebagai apa? Penyebab kesengsaraan rakyat Palestina. Tidak ada. Jadi aneh bin ajaib kalau ada orang yang jarak rumahnya lebih dari 11.000 mil dari Palestina lalu menyalahkan pejuang Palestina. Ya, lalu melakukan umpatan-umpatan kepada pejuang Palestina, kepada Hamas, kepada tokoh-tokoh perjuangan Palestina ini. Ya, mereka, padahal mereka bukan siapa-siapa. Ya, rakyat Palestina bukan. Ya, pernah makan, pernah minum di Palestina juga enggak. Ya. Pernah ikut membela Palestina juga enggak.
tapi melakukan umpatan-umpatan dan fitnah-fitnah kepada para pejuang Palestina. Ya. Sementara rakyat Palestina sendiri yang hidup di dalam, berjuang bersama mereka, ya, itu tidak pernah menyalahkan. Ya. Bahkan para ulama kemarin di, yang berkumpul di Qatar itu, mereka bersaksi, ya demi Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, ucapan-ucapan rakyat Gaza sekarang ini tidak akan kita temukan kecuali di masa Rasulullah dan para sahabatnya masih hidup. Ucapan apa itu? Seperti mereka mengatakan, "Ya Allah, kalau Engkau ingin ambil nyawa kami, anak-anak kami, keluarga kami sampai Engkau ridho, kami ikhlas." Ini ucapan yang tidak akan keluar dari lisan orang-orang biasa. Ya. Sampai mengatakan begitu, "Ya Allah, silahkan Kau ambil nyawa kami, ambil darah kami, anak-anak kami, keluarga kami, untuk menjadi tebusan bagi pembebasan Masjidil Aqsa." Itu kata-kata itu, sampai Engkau ridho ya Allah, itu tidak akan pernah keluar kecuali kita dengar dalam sejarah sirahnya para sahabat dan orang-orang besar di masa lalu. Dan itu terulang sekarang di jalur Gaza. Ya, subhanallah. Maka itu, ini adalah sebuah kabar bahagia. Ya, tidak boleh kita mengatakan itu sedih. Tidak boleh kita mengatakan bahwa itu adalah sebuah kerugian bagi umat Islam. Tidak. Seluruh rakyat Palestina, seluruh ulama dunia mengatakan ini adalah kabar bahagia. Untuk apa? Untuk membangkitkan hati umat Islam yang telah mati, yang telah tertidur, ya, menyadari eksistensinya, menyadari bahwa musuh strategisnya ini adalah Zionis laknat yang dilindungi oleh kepentingan negara-negara besar dunia. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjajah ini gagal, ya, untuk apa namanya? Membebaskan tawanan, tidak ada satu tawanan pun yang bisa mereka bebaskan kecuali dengan persetujuan dan kesepakatan bersama faksi perlawanan Palestina, ya. Kesepakatan pertukaran tawanan, ya, dengan imbalan apa? Gencatan senjata sementara. Ya. Tapi setelah itu Israel menyerang, bahkan semakin keras. Maka para pejuang Palestina mengatakan, "Kami tidak akan melakukan imbalan tukar tawanan. Yang kami minta sekarang adalah, ya, hentikan dengan melakukan apa? Hentikan agresi kalian dengan gencatan senjata permanen. Ya. Tidak ada pertukaran tawanan, tidak ada pelepasan tawanan kalian, kecuali kalian harus menghentikan agresi ini secara total dan mengeluarkan seluruh tawanan Palestina dari penjara-penjara kalian." Ini tuntutan final. Ya. Kenapa? Ini sudah menunjukkan bahwa mereka ini lemah. Ya, Israel ini lemah. 100 hari dia enggak bisa menghancurkan Hamas, enggak bisa menghancurkan faksi-faksi perlawanan Palestina, malah mereka semakin kuat, semakin solid. Yang kedua, mereka tidak bisa membebaskan satu tawanan pun. Bahkan yang ada tawanan itu takut mati kalau dibom oleh Israel, bukan mati dibunuh oleh Hamas. Ya. Gak ada ceritanya tawanan itu dibunuh oleh saudara-saudara kita. Yang ada diperlakukan dengan baik, kalau dia sakit dikasih obat, dibawain, dia datangin dokter, diperiksa ini itu, makanannya gak kurang, minumannya gak kurang, kalau ada anak-anak remaja, anak kecil dikasih mainan, dikasih hiburan dan sebagainya. Gak ada. Ya, diperlakukan secara kasar, apalagi dibunuh. Jadi yang mereka takutkan para tawanan ini apa? Justru takut kalau bombardir Israel itu terjadi dan menimpa mereka. Dan itu ada yang mati. Banyak yang mati gara-gara serangan Israel. Nah, inilah mereka mungkin apa? Mereka tidak mampu membebaskan satu tawanan pun. Kurang apa? Teknologinya. Zionis itu, ya, punya drone, ya, dia terbang di atas langit Gaza, enggak bisa menentukan di mana tempat itu. Berarti
kemampuan militer, kemampuan intelijen, kemampuan teknologi saudara kita di Palestina ini sudah jauh melampaui kemampuan Israel, Pak. Luar biasa. Ya. Ini enggak bisa mereka membebaskan tawanan itu, ya. Yang ketiga, target pengusiran penduduk Palestina gagal total. Kenapa? Mereka mengharapkan ketika diserang puluhan hari, bahkan sekarang sudah sampai 100 hari, mereka mengharapkan rakyat Palestina itu akan mengungsi dan berbondong-bondong keluar dari tanah Palestina. Akan memenuhi gerbang-gerbang perbatasan dengan negara-negara tetangganya. Ternyata enggak ada. Satu-satunya yang ingin mereka keluarkan dari tanah Gaza itu adalah untuk mengantarkan mereka yang sakit, ya, yang terkena serangan bom parah dan ingin melakukan operasi di luar negeri. Itu saja yang bisa. Dan itu juga susah. Ya, sulit. Ya, untuk apa? Untuk bisa keluar dari Gaza ini. Ya. Jadi enggak ada target mereka ingin mengusir rakyat Palestina dari jalur Gaza, mengosongkan jalur Gaza ini dari rakyat Palestina, itu tidak terjadi. Maka luar biasa, inilah pengorbanan mereka, tidak ingin mengulangi sampai pemimpin Hamas itu mengatakan, demi Allah kita tidak akan mengulangi kesalahan Nakbah tahun 48 ketika rakyat Palestina dibombardir lalu kemudian keluar. Kurang lebih berapa waktu itu? 600 ribu rakyat Palestina, dan sekarang jumlahnya ada di pengungsian itu menjadi 6 juta orang. Ya. Kita tidak akan mengulangi Nakbah 48 itu. Dan itu yang diharapkan oleh Israel. Dan ini yang menunjukkan kesabaran, keteguhan, ya, rakyat Palestina. Ya. Bahkan ada sebuah kesaksian, ya, ketika diberikan izin kepada mereka untuk, ya, dibuka border, ya, barang beberapa saat, ya, yang terjadi apa? Yang di dalam nggak keluar. Yang terjadi justru penduduk Gaza yang tertahan di luar justru masuk ke dalam Gaza, dan tidak ada satu pun penduduk Gaza yang di dalam itu keluar. Ya. Padahal di tengah apa? Gempuran. Ya, udara, laut, dan darat yang dilakukan oleh Zionis Israel. Luar biasa. Ya, maka itu ini harus kita menjadi contoh, ya. Kita harus contoh mereka ketungguhannya, ya, kegagahannya, ya. Dan sehingga semakin hari semakin kesini penjajah Zionis itu semakin nampak kebobrokannya, nampak topengnya hancur, ya, dan menampilkan dirinya di mata dunia ini sebagai pembunuh, ya, yang sadis, haus darah, dan melakukan genosida. Sehingga, ya, Afrika Selatan, ya, didukung oleh Bolivia, kemudian Brasil, ya, nggak tahu di kapan didukung oleh negara-negara Islam ini. Itu apa? Itu menyeret Israel ke Mahkamah Internasional, ya, di Belanda. Sudah mulai sidangnya. Ini harus kita dukung, kita apresiasi. Ya, negara-negara Islam ini harus sebenarnya kita malu, Pak. Ya, yang membawa menyeret Israel ke pengadilan internasional justru inisiatifnya dari negara non-Muslim. Ya, negaranya siapa? Nelson Mandela. Kenapa? Karena rakyat Afrika Selatan itu merasakan betul rezim apartheid. Rezim yang sangat rasis, yang melakukan genosida terhadap rakyat Afrika Selatan, itu persis yang dialami oleh mereka itu. Mereka menganggap itu pula yang terjadi dengan rakyat Palestina. Kenapa? Karena memang sama otaknya, itu sama, sama-sama Inggris, ya. Maka wajar kalau Bung Karno dulu bencinya minta ampun sama Inggris itu, ya. Apa kata dia? Inggris kita linggis, Amerika gue setrika, ya kan? Ya terserahlah dia mau ungkapkan itu karena kedekatannya dengan kubu komunis, ya, Soviet waktu itu,
Tapi emang betul ini otak apa namanya imperialisme, ya penjajahan di atas muka bumi ini, dua negara ini yang menjadi tulang punggungnya. Ya, itu apartheid ya. Ingin menguasai, ingin ini dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai umat Islam ya harus terus ya menunjukkan keberpihakan kita kepada rakyat Palestina, kepada perjuangan mereka ya, sampai ya ini kabar baru lagi, kabar bahagia lagi bahwasanya selain Israel itu mengalami banyak kegagalan-kegagalan ya di Palestina, di jalur Gaza. Nah, ada lagi sebuah kabar bahagia yang datang, yang disampaikan oleh pemimpin besar Hamas, yaitu Ismail Haniyeh. Ya, dia mengatakan bahwa media-media, koran-koran Zionis berbicara tentang hari tersulit bagi kami di Gaza. Jadi, sebelum genap 100 hari, ya, ketika kami berada di Qatar, itu 95, hari ke-95, ya, media-media Zionis Israel mengatakan kami menghadapi hari tersulit di Gaza. Sulit karena begitu banyak korban yang jatuh di pihak tentara Israel. Begitu banyak peralatan tempur, ya, alutsista yang hancur di tangan para pejuang perlawanan Palestina. Itu. Kenapa mereka mengalami hari yang sulit? As'ab yaum fi tarikh Israel annahum yuwajihuna. Ya, mereka mengalami hari tersulit itu kenapa? Karena mereka menghadapi orang-orang yang enggak takut mati. Nah, jadi kisah sejarah di zaman Khalid bin Walid masih hidup itu terulang sekarang. Khalid bin Walid kan mengancam Kaisar Romawi. Ya, kalau kamu bangga dengan banyaknya tentara kamu, kalian ketahuilah bahwa kalian menghadapi pasukan yang tidak takut mati. Ya, mereka bukan ingin hidup tapi tidak takut mati. Ya, sementara kalian apa? Kalian takut mati. Ya, kalian pengen hidup selama-lamanya. Tapi yang kalian hadapi ini adalah pasukan yang tidak pernah takut untuk mati. Dan mereka menjadikan kematian itu sebagai simbol, sebagai apa? Sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala melawan orang-orang yang zalim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menepati janji Allah. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahdullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Ya. Itu yang digambarkan dalam surat Al-Ahzab ayat 52 bahwa orang-orang yang beriman itu senantiasa menepati janji mereka kepada Allah dan mereka tidak mengganti atau mengubah kontrak mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kabar bahagianya yang luar biasa. Maka beliau menjanjikan, beliau mengatakan bahwa front perlawanan di Gaza ini sangat kuat, sangat solid, ya, punya nafas yang panjang, punya kepemimpinan dan pengendalian teritorial yang baik, dan inilah yang menjadi kata kunci kemenangan bagi seluruh umat dan orang-orang merdeka di dunia ini. Oleh sebab itu, ya, kita pasti akan mengagumi ya perjuangan mereka ini ya. Dan kalau kita melihat bagaimana perkembangan ya kemajuan perlawanan Palestina yang dulu dianggap enteng, dianggap sebelah mata ya, justru di masa sulit ketika Gaza ini diblokade 17 tahun, disitulah mereka berhasil membangun kekuatan. Ya, berhasil membangun kekuatan. 2000 itu intifada kedua. Kemudian ada perang 2004, 2008, 2012.
Kemudian tahun 2018 2018 kemudian 2021 kemarin Saiful Quds, dan terakhir ini adalah Badai Al-Aqsa. Jadi di tengah kesulitan ya, di tengah blokade 17 tahun itu, justru mereka membangun kekuatan ya, seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu sebagai apa? Ibadan lana uli ba'sin syadid. Silakan Bapak Ibu buka dalam surah Al-Isra ya, ayat 4 sampai 8. Itulah ayat-ayat yang menginspirasi para pejuang Palestina, bagaimana mereka membentuk diri mereka itu, mereka menempa diri mereka seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 4 sampai 8. Bagaimana cara Allah membinasakan Bani Israel ya, yaitu dengan yang pertama mengirimkan dengan membangkitkan hamba-hamba kami yang bertauhid, bukan hanya yang bertauhid, bukan hanya yang bersyariat, ibadat lana, karena ibad itu artinya hamba-hamba yang bertauhid dan bersyariat. Ya, bukan hanya itu, tapi apa? Uli ba'sin syadid. Mereka memiliki kekuatan yang hebat, yang dahsyat. Nah, sebab itu orang-orang bertauhid, orang-orang yang bersyariat itu tidak boleh lemah, tidak boleh minder, tidak boleh putus asa, tidak boleh kita bersikap pasif ya, apalagi tidak peduli ya, apa enggak peduli urusan-urusan dengan apa tanah-tanah suci ya, karena kebanyakan umat Islam ini sekarang apa ya, sibuk dengan urusan dunianya, dikirain kita ini bisa hidup tenang, enak, nyaman, yang penting Mekah Madinah masih bisa kita kunjungin ya, masih bisa kita umroh, masih bisa kita haji ya, nggak ada di bawah ancaman siapa-siapa. Jangan salah ya, jangan salah ya, Mekah Madinah ya, sekarang kalau kita bicara tentang nilai itu ancamannya juga besar, nilai-nilai liberal, nilai sekuler mulai masuk ya, kebebasan dan sebagainya itu, walaupun tidak ada penjajahan secara fisik atas Mekah dan Madinah, tapi masih ada penjajahan fisik terhadap kiblat pertama umat Islam, maka kita tidak boleh merasa tenang. Ya, sangat salah, sangat bermasalah keimanan seorang muslim kalau dia hanya tenang Mekah Madinah ya, dianggapnya aman, lalu dia tidak merasa aman, tidak merasa apa namanya tersakiti kalau Palestina dan Masjidil Aqsa ini di bawah penjajahan asing. Itu menurut saya sebuah kesalahan cara berpikir, termasuk kesalahan akidah. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin kita zaman dulu ya, walaupun mereka bisa haji umroh tiap tahun, walaupun mereka menguasai jalur haji ke Mekah dan Madinah, tapi ketika Masjidil Aqsa itu di bawah penjajahan tentara salib ya, selama berapa? 90 tahun, 1099 sampai 1187. Jadi 88 tahun pernah Baitul Maqdis itu di bawah penjajahan tentara salib Kristen Katolik. Ya. Itu apa? Penguasa pemimpin Islam itu tidak nyenyak tidurnya. Ya. Bahkan Nuruddin Zangi, Salahuddin Al-Ayyubi itu jarang tersenyum. Ya. Ditanya, "Kenapa engkau jarang tersenyum wahai Amir, wahai Sultan?" Ya, dia menganggap apa? Bagaimana saya bisa tersenyum? Bagaimana saya bisa tertawa sementara Masjidil Aqsa itu berada di bawah penjajahan ya, tentara salib. Ya. Jadi yang membebaskan Masjidil Aqsa itu bukan khalifah. Ya. Jatuhnya tentara apa Masjidil Aqsa ya di bawah penjajahan tentara salib justru ketika kekhalifahan Islam tegak berdiri.
ya. Tuh zaman dulu tuh. Ya. Jatuhnya Masjidil Aqsa di masa modern dikuasai oleh Zionis itu justru ketika kekhilafan Islam masih berdiri. Walaupun sudah dilemahkan oleh Barat dan sekutu-sekutunya, ya. Dan yang membebaskan Masjidil Aqsa dari tentara Salib itu bukan khalifah. Jadi jangan nunggu khilafah-khilafah terus. Mesti khilafah yang menyelesaikan, enggak juga. Itu Salahuddin Ayyubi itu bukan khalifah, Bos. Sultan dia. Dia cuma gubernur levelnya, bukan penguasa yang menguasai seluruh dunia Islam. Ya, tapi dia bisa menghimpun kekuatan selevel gubernur, selevel amir, ya, bisa mendidik bangsanya, bisa mendidik pejuang-pejuang yang tangguh untuk apa? Melepaskan dan memerdekakan, ya, Palestina dan Baitul Maqdis dari penjajahan tentara. Karena hampir sama dulu, penjajahan tentara Salib dengan penjajahan Zionis sekarang itu polanya sama. Mereka membangun settlement-settlement, ya, pemukiman-pemukiman, dulu pemukiman untuk orang-orang Kristen Eropa, ya. Dia garap sawah, dia garap ini dan keuntungannya dibawa ke luar negeri, dibawa ke negara asing, ya, sama. Dibangun settlement juga Zionis sekarang sama seperti itu. Dia bangun kerajaan-kerajaan Kristen di abad pertengahan, itu ditanam kerajaan-kerajaan lokal di Akka, kemudian di Trablus, kemudian di Askelon, ya, itu berdiri kerajaan Kristen dan kerajaan di Al-Quds. Sekarang juga sama, Zionis juga menerapkan prinsip yang sama. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kita harus tetap optimis, ya, terhadap janji Allah dan berusaha, ini yang penting. Bagaimana ibadan lana uli ba'sin syadid itu bisa hadir kembali, ya, dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita, dengan persatuan dan kesatuan kita umat Islam, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga terwujudlah ayat yang ke-8 di surat Al-Isra itu mengatakan apa? Faidha ja'a wa'adul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjidah kama dakhuluhu awwala marrah. Ketika datang janji terakhir yang kedua, kami akan menyuramkan wajah kalian Bani Israel dengan bangkitnya hamba-hamba kami yang kuat itu. Mereka akan menyuramkan wajah kamu, mereka akan mengalahkan kamu dan memasuki Masjidil Aqsa untuk kedua kalinya sebagaimana mereka memasuki pertama kali dahulu. Ya, insyaallah janji itu semakin dekat dan mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama lagi, dalam beberapa tahun lagi kita akan menyaksikan bagaimana jalannya ayat itu berjalan sesuai dengan rencana dan skenario Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qulu qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.